Man, that guy's blowing so bad. I'm like, sombong amat. Halo bosku semuanya, ketemu lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita bakalan coba ngegrebek manor lagi. Bukan grebek manor ya, kita bakalan coba nge-review event ataupun gacha outfit terbaru ini ya cuy, yaitu yang bertemakan Halloween atau bisa dibilang kayak penyihir-penyihir Harry Potter gitu cuy. Gua di sini bakalan coba nge-review itu semua dan juga beserta furniture-furniturnya cuy, dan juga kursi terbangnya cuy. Aku pengen coba itu gimana, apakah aku bisa naiknya gitu ya. Dan di sini seperti biasa kita bakalan ke manornya Kak Mix seperti kita di video-video lainnya. Oke, sebelum itu buat kalian yang baru datang, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya supaya mendapat info lebih lanjut dari channel ini cuy. Dan jangan lupa juga buat gabung membership supaya mendapatkan fitur-fitur yang hanya ada di saat kalian menjadi membership aja cuy ya. Link di deskripsi ataupun di tombol join cuy. Oke, di sini kita bakalan coba ke manornya aja ya, langsung lah ya. Let's go. Bro. Oh ya, di sini gua jadi server lagi anjir. Menangis aku pak. Oke lah, let's go, kita langsung ke manornya bro. Oke, sebelum kita ke manornya, di sini kita bisa lihat sendiri dari gedung furniture. Wah, ini dia ya, yang cewek, yang ini yang cowok. Ya, kira-kira sih bertemakan Halloweennya ngeri sih ini ya. Ada pohon-pohonnya bagai. Wadidaw, ada ini lemarinya sama dengan outfitku ini anjir. Dan juga ini ada semacam kursi dan ini makanan apa ini? Makanan jumpscare ya. Dan ini kursinya cuy, anjas. Ya, kita langsung aja ke manornya Kak Mik yuk. Dia katanya udah dapat semuanya cuy. Dan nanti kita sekaligus nanya berapa total dia habis ya cuy ya. Let's go bro, kita langsung ke manornya aja cuy. Wedeh, manornya double ya, ataupun double manor. Wuh, gila, masih tetap keren aja anjir rumah Kak Mik, sumpah. Wuh, kita bisa lihat ya rumahnya. Woi pak. Oke, di sini kita bakalan coba open mic ya. Halo. 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 Wih, udah double manor lagi kak. Iya. Widi. Halo halo, apa kabar kak? Baik. Wes, abis ada party ya? Iya. Widi. Gila. Wih, langsung pakai outfit terbarunya ya? Nih emotnya. Gimana emotnya tuh? Bentar. Aku mode foto dulu. Bentar kak. Tunggu ya. Nah, gimana? Wede. Wih, ada efeknya anjir, efek yang kayak bling-bling ungu-ungu gitu. Wes, lama juga berarti ya durasi emotnya ya? Lumayan. Lumayan. Apa wes? Apa tuh? Enggak apa tadi? Ini kan kalau aku buka headnya itu ya, ada hoodie-nya. Sedangkan kalau aku pakai rambutnya nih, nah hoodie-nya dilepas tuh. Oh, jadi itu maksudnya kakak kalau nggak pakai skin kepala, dia langsung pakai hoodie-nya gitu? Iya. Kalau dilepas kepalanya. Iya. Dia pakai hoodie. Oh, jadi ibaratnya kayak apa ya, ada keuntungannya lah ya kalau lepas skin kepalanya, ada yang dari hoodie gitu kan? Iya. Wede, udah royal lagi niche. Kencang. Wede. Alah, mana lah kebetulan. Magang. Magang royal. Apa ini? Kal. Kok ada kal? Carpet flying. Oh, jadi ini nih tanah untuk karpetnya. WD. Iya. Bisa sampai atas nih. Wih, coba. Wanjir. Aku bisa makainya? Bisa. Wah, coba deh. Wes, keliling manor bisa nggak? Sampai ke atas. Keliling bisa, naik ke atas bisa. Ini naiknya mencet apa? Spasi kalau di PC. Apa? Roll-nya dinaikin ke atas aja sih. Oh. Roll-nya. Oh iya. Wedi. Kalau foto gimana? Ada gayanya nggak? Oh, nggak ada ya. Nggak ada sih. Bentar, aku mau foto deh. keren. Tertar, aku cari spot fotonya. Wih, udah dapat juga kakak apa? Boneka yang apa tuh ya? Boneka Halloween ya.
tar. Eh, kok incarnya sapu doang sih? Bonekanya enggak. Sekalian dapat lah ya. Yang bonekanya duluan keluar sih. Gitu. Bonekanya cuma satu aja yang kakak dapat. Iya. Ini bisa keliling manor nih. Widih. Sekarang ini ya lebih praktis, gak usah naik lift apa-apa. Iya, iya, enggak perlu naik lift nih kayaknya nih. Harry Potter. Iya, malah ditambah apik Harry Potter ya, beda jauh dari kata survival anjir. Mana lagi nih yang kakak gacha? Ini ya, kursi-kursi ini ya. Oh, kursi sama meja ini satu paket. Ini makanannya makanan bawaan apa kakak pasang? Oh, kakak pasang rupanya. gitu. Waduh. Weh, ini juga ininya. Apa namanya ini? Iya. Gordennya. Gordennya. Ini gordennya satu apa dua nih? Oh, dua. Satu aja. Jadi semua dapatnya satu-satu aja, satu per satu. Kecuali oh, gitu. Kecuali yang jam ini ya. Yang ini aku gacha satunya. Satu lagi kakak gitu. Iya. Oh, pohon juga cuma satu ya. Satu, semua satu-satu. Ini pohonnya gak ada yang spesial gitu, gak ada efek, cuma panjangan gitu doang. Gak ada, cuma panjangan doang sih. Gitu. Terus ini bonekanya waktu aku di apa? Di toko furniture gitu kayak bisa diatur naik turun itu gimana? Oh, iya, bisa. Jadi kayak teddy bear gitu ya, Kak. Oh, kayak yang teddy bear. Itu di nih. Bisa lihat enggak kalau aku atur? Mana? Lah. Oh, jadi bisa naik. Oh, bisa naik. Dibikin bentar, aku ganti lagi. Oke. Bisa diputar gini. Oh, bisa diputar-putar gitu ya. Oh, sama kayak boneka lah ya. Iya, kayak teddy bear. Ini lemari kosong apa pajangan? Apa lemari betul? Ini lemarinya kayak ini aja, wardrobe gitu, taruh barang aja. Oh, ini wardrobe. Oh, ini biasa. Penyimpanan berapa ini, Kak? Nyimpan sembarang aja, semua bisa. Bukan, maksudnya maksimalnya. Maksimalnya? Iya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya ini bentar. Gimana cara kulihatnya ya? Bentar. Oke. Much later. Gak ngerti aku cara lihat. Tinggal ngecek aja kan, ada tuh kayak nol garis miring berapa gitu. Magic art. Entah terlalu banyak lemari sih, 30. Oh, 30. Nah, ini nih yang mau ditanyakan nih. Berapa vision coin untuk gacanya nih? Nah, gimana? 28K. Waduh. Outfitnya dapat ke berapa? 28K-nya? 2. Ke 2K. Dapat 2 set outfit itu. Kayaknya aku lupa ya, tapi ada di video aku, baru aku upload dulu. Ah, siap. 78K, 9K gitu, 10K mungkin. Gampang sih dapatnya sebenarnya. Oh. Cuma kan yang kayaknya paling susah dapat tuh yang sapu doang ya. Jadi iya, terakhir keluarnya. Oh, gitu. Kalau sapu berapa SC? SC ke berapa habisnya? 28. Pokoknya SC terakhir. SCC detik-detik terakhir lah ya, antara dapat enggak dapat. Detik terakhir. Oh, jadi ini tinggal panggil yang doang. Yang paling duluan dapat itu jam. Jam? Itu pertama roll 5 kali gitu. Langsung dapat. Nah, ini pertama roll, terus dapat ini. Ini gordennya pohon. Lemarinya kalau enggak salah, terus ini yang manusia-manusianya ini kan. Sama sapu terakhir udah. Oh, begitu. Jadi ibaratnya updatean kali ini tuh cuma nambah event Halloween ini aja ya, outfit-outfit Halloween ini doang ya? Iya, khusus Halloween. Sapunya ini loh keren anjir. Iya, seneng ya naiknya, ada ini nanti lagunya. Oh, ada lagunya. Bentar, aku coba hidupin audionya lah. Audionya aku kecilin ini. Bukan lagu sih, instrumen lah istilahnya. Kalau lagu kan pakai suara ya. Iya. Instrumen. Tatar. Mana? Tak ada suaranya. Bentar aku coba. Bagus nih. Iya, emangnya keren. Tema galaksi. Iya, bertema-temakan kayak sihir-sihir gitu. Ini kayak bunyi tiktok-tiktok itu bunyi jam. Oh iya. Pantes, aku baru dengar. Soalnya tadi suaranya aku ilangin.
Apalagi yang ada efek ya, suara. Suara sapunya sih bikin nyaman. Oh, bentar aku. Iya. Anjay. Wala wala wala. Aku coba dah. Oh iya anjir. Oh iya baru ada suaranya loh. Nyaman kan, Kak? Mm-hmm. Oh iya anjir ada suaranya loh, baru tahu. Anjay, keliling manor. Belum jadi manornya tuh. Mm-mm. Gak apa-apa lah, belum jadi aja udah keren. Weh, ada planet. Rupanya planetnya muter-muter. Kirain ngikutin. Widih. Enak ini keliling manor nih. Weh, ada penjaganya, barnya. Eh, ini mesin apa nih, Kak? Aku baru lihat. Nih. Yang mana ini? Iya. Musik, bentar aku putar ya musiknya. Bentar, kayak aku tuh. Bentar, aku coba turun dari kursi dari sapunya dulu. Musik dari sapu kedengeran. Tuh. Oh, yang kayak party-party biasa itu ya? Iya. Banyak lagunya bisa dipilih. Aku bisa ikut milih enggak? Bisa. Tunggu tuh. Budget player song ada ya? Hmm. Bentar aku coba dengar. Oh, oke. Okay. Wah, ini bagus nih, Andre. Lagi party. Iya. Beda ya partinya lagunya. Biasanya kan yang standar tuh. Iya. Kita coba yang lain. Ini yang normal nih, ganti. Iya. Bagus yang tadi sih. Iya. Ini lagu apa anjir baru dengar? Itu ada tanda yang panah itu kan ada berapa macam konsol 15 lagu ya. Oh, banyak pantes. Iya. Iya. Ah. Ini apa nih? Wede, dah, ku cancel. No, matikan. Gimana matikannya? Siapa tahu kena copyright ntar. Malah jalan aku terbang aja lah. Oke lah bosku semuanya, mungkin sekiranya kita sampai di sini dulu review-review new emote dan juga beberapa fitur gacha terbaru yang ada pada kali ini itu habis 28.000 Sun Coin ya cuy ya. Gimana kalau misalkan kalian yang gacha-gacha, kira-kira kalian dapat berapa cuy? Dapat outfitnya ataupun sapunya dapat ke SC berapa ya? Dan juga makasih sama Kak Mik udah baik hati untuk menunjukkan emote-emote terbarunya ya, dan juga outfit-outfit barunya juga. Jangan lupa juga cuy, bantu di subscribe juga, ntar aku taruh link di deskripsi ya. Oke lah, mungkin sekiranya sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Makasih Kak, bye-bye.